Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan share kepada kalian bagaimana cara membuat flower box love dengan bunga kombinasi warna. Yuk langsung aja kita tonton videonya, keep watching. Bahan yang kita butuhkan adalah sebuah box bentuk love. Aku pakai yang diameter 30 cm. Kemudian di dalam itu sudah kita isi dengan floral foam. Pastikan floral foamnya padat ya teman-teman. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah bunga artifisial. Oke, sesimpel itu bahannya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya ya. Aku lapisi dulu floral foamnya dengan kertas HVS supaya lebih rapi dan tidak kotor. Next, lanjut kita pemasangan bunganya. Nah, flower box kita sudah selesai teman-teman. Selanjutnya, kita akan menghiasi box bagian luarnya supaya tampilannya itu lebih menarik. Kita hiasnya dengan pita satin ya teman-teman. Setelah selesai masang pita di sekeliling box, selanjutnya kita akan memasang pita yang sudah dibentuk di bagian sampingnya supaya tampilannya itu tampak lebih menarik. Sekarang giliran tutup boxnya yang akan kita hias ya.
Oke teman-teman, boxnya sudah selesai dihias. Nah, aku sekarang mau tambahkan ornamen-ornamen yang di request oleh customer aku ke dalam boxnya. Yap, sudah selesai teman-teman. Gampang banget kan cara buatnya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku dan subscribe channel aku. See you next video.